Jam berapa ini ya Allah? Astaga, sudah 10:30. Yang bagus mau dimasak ini. Ya Allah, buat cuma bawang putih, bawang merah, rica. Baru ini rica ini sok keriput semua. Kunyit. Belum tomat. Bawang. Bawang berapa ini? Garam. Apa yang mau dimasak ini ya Allah? Mau pergi bareng sama dong Mama Miti. Dorong belum datang-datang. Saya mau perasaan, mau pibah minta apa-apa dulu sama Tante Ati sana itu. Apa itu baru datang. Tapi biasa ada pi uang. Suka pibah pinjam dulu . Dia itu juga orangnya biasa di papa tende itu. Langsung makasih dia itu. Mau tes pergi dulu . Lagi ini Nak Jackie. Mama Ita. Baru pulang sekolah, Nak. Iyo, baru pulang sekolah Jeki, Mama Ita. Papa tadi dia te kasih uang jajan Jeki, baru pe panas sekali Jeki rasa. Baru Jeki ini belum makan, lapar Jeki rasa. Oh ya Allah, kasihan Jeki. Tapi tidak mungkin juga ngane pe papa itu kalau ada doi dia tidak mau kasih ngana. Apalagi ngana ini rajin sekolah kan. Baru biasa ranking-ranking 10. Ya Allah. Cuman Jeki, Mama Ita juga belum masak. Mama Ita baru bangun ini mau pergi pinjam uang. Mama Ita sudah begini ini, kasihan. Oh iyo, Mama Ita tidak apa-apa. Kalau begitu Jeki sama pulang dulu. Oh iyo nak . Hati-hati . Yo, langsung ke rumah . Jangan papa mau cari lagi. Yo. Mahal apa-apa di pasar ini, barito, bawang, rica, tomat, rica 71 kilo. Wow! Alhamdulillah ada kelapa, 2 biji lagi, cuma 1.000 duit. Alhamdulillah 2 biji. Tunggu, tidak mau goyang. Alhamdulillah ya Allah, pada apa ini 2 goyang. Sampunya saya sendiri, dan semua dia. Pasti gak mati cari itu kan uru ini . So 2 orang kita dapat domen kita pe badan basar. Buta saja dompet mata kita pe badan yang cuma 50 kilo. Domen kita pe badan basar. Pe panas ini matahari. Baru kita ini pusing cari tukang uru. Dia tahu sedimak kita mendapatkan tukang uru ini. Siapa sana . Kayak modelnya Tante Ati. Tantu dia ini sepulang dari poso. Kita mau pitanya. Tante Ati. Ida. Tante Ati, kita sangka ibu-ibu dari mana? Bu, Ida Lea. Ida ini dari mana? Tante Ati, kita ini baru cari tukang uru dari Malotong sampai San Sarino, tidak ada yang kita dapat. Kita dapat 2 orang, tidak mau uru kita pe badan terlalu besar.
Hah, iyo? Ngana tiba ada yang tiba asak bagiin 200 kilo pacarin tukang uru? Ini Tante Ati juga so sama dengan tukang uru dua orang sana. Buta Tante Ati pematain kita pemadan cuma 50 kilo, Tante Ati bilang 200 kilo. Ida, sadar diri ngana pe timbangan yang 200 kilo ini kok ngana bilang 50 kilo? Sudah Jo. Kita mau baku bantah dengan ngana, lebih baik kita pulang. Masih banyak kita pe urusan di rumah. Terserang ada juga itu. Kita ini mau suka bacurhat sama Ibu Yang. Nanti ada dia apa tiada ini? Tadi kita balia ini orangnya, kita kira dia gajah. Padahal Ida. Ida. Apa Tante Cemi? Bebasar ngana ini kita kira gajah. Padahal Bu Ida. Bilang saya kalau mau basindir. Tidak basindir kita ini Ida, memang kenyataannya begitu kita lihat dari jauh. Sangkan jauh ngana kita lihat pe basar, apalagi mau lihat dekat begini. Muhammad. Iya Tante Cemi, kita tahu kita pe badan basar, bukan kayak kamu kurus. Baru kamu mau ke mana? Kita ini mau pergi bacari Ibu Yanti, mau pergi di rumahnya, ada bisnis gajah duduk. Kenapa gak dapat tanya-tanya kita? Biar tuh sama gas, Tante. Tante panas, baru juga Tante-Tante di Sabala itu. Di mana? Banagi akan tidak bayar rompe utang. Ini padahal sisa utang tinggal 40 ribu, loh, tidak mampu bayar. Baru kalau bapak pinjam uang, manis-manis sama kita. Pas ditagi, kita yang menagi, yang kan belum veto. Ampun, pesiksa kali mana lagi sama tante di sini ini, Egi. Ya ampun, kapoin weo. Ya ampun, sokan lah pintu ini. Ya ampun. Assalamualaikum. Ya ampun, pe panas. Keluar managi cuma dapat berapa? Ya ampun, besok ini hari managi. Baru cuma dorang jawab akan panas matahari ini mau opo tidak ada apa di dalam. Tidak ada uang tu orang ini. Cuma berapa pakai makan tu sama Ita kita mau tagi. 35.000 harus dia bayar. Picang sama Ita nggak dia bayar ngapain utang? Sisa utang lu dulu. Mama Dewi punya sasok ikhlaskan, Mama Nona punya sasok ikhlaskan. Dorang sopi merantau jauh. Jadi tinggal Mama Ita yang kita harus minta ini. Itu nggak baik. Setelah dulu. Di mana lagi Yanti ini? Depi rumah data tutup. Kita ini ada mau suka ketemu sama dia. Jangan-jangan dia ini. Jangan-jangan. Mama Upupi, rumah sudah tak buka. Jangan-jangan dia ini so pulang dari bongkas tahu, Kakak, lu panas sekali bagian baru gatal sekali tapi Gatalnya puru? Yo gatal sih tuh kenapa ini? Jangan-jangan ini so Hamida. Ya Allah kakak ini. Dengan siapa Yanti itu Sebetul ini orang gosip ini dia ini dengan laki-laki lagi itu. Betunggu kita pimo kompor Mama Upo. Ini mau po apa sudah tidak basah ini nggak tahu ada gosip apa gosipnya Ibu Yanti kenapa ke Ibu Yanti polisi tangkap dia bukan polisi tangkap Ibu Yanti kita dapat Riki dengan mataku sendiri ada dengan laki-laki di pohon gerseng sana. Cemi, jangan bikin-bikin cerita ngana Cemi. Jangan nanti orang mau pukul ngapain mulu itu, bilang-bilang ante betul. Ibu Yanti itu orang baik-baik di kampung ini.
perempuan baik-baik apa? Baru-baru kita lihat dia di pohon gerseng sana dengan laki-laki. Ini mana betul kah? Betul itu dia. Ini anak. Bagus sidjo terus biar tengah hari. Cemi betul ternyata yang anak bilang, Ibu Yanti dengan laki-laki suka sana dia, DP baju kotor. Iyo. Apa sih laki-laki itu? Tahu? Astaga. Baru belum mau pulang. Ini som pulang ini. Pulang juga apa kita mau masa juga, Iyo, gua som pulang. Tidak ada makasih infonya, Info terbaru. Ya ampun, pebaya ini cing wow, tunggu tak kamari, eke suka. Ma Upo, ba apa? Hei, Ibu Staja. Tiara cuma ba duduk. Mari mampir, Ibu. Oh iya, Ma Upo. Hei, Ibu Staja. Ada yang kita mau tanya ini, Ibu Staja. Kita ini bahugel yang orang pelaki, teh apa itu? Hei, Ma Upo. Teh boleh begitu. Tapi kalau so jodoh, boleh juga. Ya ampun Ibu Staja, tidak mungkin Ibu kalau jodoh boleh lo ya. Dia itu orang pelaki, baru sebenarnya dorang itu so tidak satu rumah. Kayak macam pisaran yang begitu Ibu Staja, tapi dorang masih sah suami istri. Apakah itu boleh saya rebut? Tidak boleh begitu Mama Upo, masih sah suami istri dorang. Kasih cerai dulu dorang, baru bisa Mama Upo mau rebut itu laki-laki. Oh, kalau bagi terima kasih Ustazah ya, coba kasih masukan sama saya so hilaf juga ya. Kalau begitu saya so mau pulang juga, so mau asap. Oh iya Ustazah, bisa badiri Ustazah? Boleh. Saya mau bantu dulu. Oh. Ibu Ustazah, maaf Ibu, ya ampun sate sengaja Ibu sobat cuman. Astaga ini tasnya Ibu Ustazah. Aduh, Ibu Ustazah ini. Kalau begitu saya so mau pulang. Iya, maaf ya. So mau asap, iya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya ampun Ibu Ustazah. Ada badanku Ustaz Jepi Barat, ya ampun. Oh? Aduh. Deki.